sangat terang sekali nih ya, warnanya putih seperti ini. Oke, bertemu lagi di channel saya Boe Motor Rider. Kali ini saya akan mereview sebuah produk lampu bilet dari Phoenix. Seperti ini bentuk kardusnya, dari atas kelihatan seperti ini. Ini tipenya tipe P50 ya, purple lens. Seperti ini kardusnya, warnanya silver dan ungu meling-meling ini ya. Projektoran seperti ini, speknya lampunya seperti ini, 3 inch 50 watt untuk lampu pendeknya, dan untuk lampu jauhnya 60 watt double chip. Berarti lampunya double ini ya, mata lampunya, atau biasa disebut double emiliter ya, emiliter double ini ya. Bisa dinyalakan di kelistrikan DC 9 sampai 16 volt 6000 Kelvin, dan bisa menyala sampai 50.000 jam ya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi dan tanpa berbasa-basa lagi, kita buka kardusnya. Bentuk dalamnya seperti ini, kita mendapatkan soket di sini ya, ada H4, H11, H7 dan karet ini ya. Oke, kita langsung buka saja lampunya. Bentuk lampunya seperti ini, purple line ya, kelihatan dari kamera. Bentuk bodinya seperti ini, terlihat gahar dan sangat kuat ini ya. Bodinya terbuat dari aluminium. Di sini ada 4 kabel, 2 warna kuning dan 1 warna merah dan 1 lagi warna biru. Kita ukur dulu apakah ini real 3 inch. Oke, ternyata benar ya ini ya, dari nah ini dari sini sampai sini 3 inch. Untuk ke belakangnya bodi lampu ini, dari lensanya sampai di belakang baut ini, kita coba berapa senti ya ini. 15,152,9 mm ini ya, dari ujung lensa sampai ke belakang sini. Di sini ada labelnya Phoenix, tipenya, wattnya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita coba di menggunakan alat wattmeter. Di sini akan keluar berapa watt ya. Untuk lampu pendeknya terlebih dahulu kita mencoba. Oke, ini untuk lampu pendeknya di sini keluar 52 watt ya. 50 watt gitu ya, masih berubah-ubah maklum dan wajar ya kalau seperti ini. Intinya ini 50 watt. Kita coba untuk lampu jauhnya bisa keluar berapa watt di sini. Oke, ini dia lampu jauhnya di sini bisa keluar di 58 watt ini ya. Dan masih bergerak terus angkanya, naik turun ya, masih naik turun. Untuk berat produk Phoenix P50 ini, kita di sini akan menampilkan beratnya, yaitu 463 gram ya beratnya, seperti itu. Oke, kita sekarang akan mengukur lux bilet Phoenix P50 menggunakan lux meter ya. Di sini keluar berapa? Kita tes titik yang paling terang. Di sini keluar 3800-an ya. Mantap sekali. Selanjutnya akan kita coba di ruang terbuka seperti apa cahayanya, kita saksikan bersama-sama. Yuk. Oke, kita sekarang sudah berada di luar ruangan dan langsung saja kita akan mencoba lampu LED bilet Phoenix P50 ya. Itu ada lampu jalan tapi di kamera terlihat kurang terang ya. Langsung saja kita coba seperti apa lampunya. Sangat terang sekali nih ya, warnanya putih seperti ini, bening sekali nih. Kelihatan terang sekali dan sangat luas sekali ini cahayanya ya. Ini lampu pendeknya seperti ini, wah sangat mantap sekali ini. Ini Phoenix mengeluarkan lampu seperti ini tidak main-main ya. Ini flat, cahayanya rata. Kita coba lampu jauhnya. Wih, benar-benar mantap ini ya. Cahayanya sangat estetik sekali ini ya. Cahayanya sangat terang sekali ini ya. Wah mantap ini, tidak main-main nih Phoenix cahayanya ya. Seperti ini.
cahayanya terlihat putih dan bersih. Cut off juga terlihat sangat jelas sekali dan penuh sekali jalan. Ini baru satu biji, kalau dua biji pasti lebih terang sekali ini ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan bertanya di kolom komentar, akan saya jawab secepatnya dan sebisa saya ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya pamit dulu. Bye bye.